toilet. Assalamualaikum Sobat Traveler, kembali lagi ke channel Pemetik Madu. Jalan-jalan kita kali ini berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, dan lebih tepatnya di Bromo Hillside Cafe, sebuah kafe yang sangat viral yang selalu ramai oleh kaum milenial. Untuk menuju ke sini, medan yang ditempuh sangat memacu adrenalin. Dari Kota Malang, kita ambil jalur ke arah Tumpang. Dan dari arah Tumpang, kita cari jalur ke Gunung Semeru. Nah, di sanalah jalurnya mulai naik turun dan juga rawan longsor. Walaupun begitu, perjalanan masih tetap terasa asik karena pemandangan begitu indah. Nah, beginilah teman-teman keadaannya. Nah, jika sudah masuk ke dalamnya, maka kita akan banyak melalui anak tangga untuk menuju puncak kafe. Oh iya, saat masuk tadi kita dikenakan tiket teman-teman, Rp50.000 untuk orang dewasa dan Rp25.000 untuk anak kecil. Tapi tiket itu dapat kita tukar dengan welcome drink teman-teman. Nah, beginilah keadaan orang yang seharian tadi memanjat anak tangga teman-teman. Inilah puncak dari Bromo Hillside Cafe teman-teman. Nah, di sini adalah tempat favorit para pengunjung untuk mengabadikan momen-momen mereka saat berada di sini. Nah, di depan itu adalah padang savana Bukit Teletubbies. Nanti kita ke sana teman-teman. Ini kebetulan suasana tiba-tiba mendung teman-teman. Padahal tadi di Kota Malang suasana sangat cerah teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke area resto teman-teman. Nah, suasana seperti ini cocoknya kita ngopi teman-teman. Nah, ini juga ada merchandise yang disediakan oleh Bromo Hillside Cafe teman-teman, seperti jaket yang bertuliskan Taman Nasional Bromo Tengger. Nah, inilah suasana setelah hujan teman-teman. Jadi barusan tadi itu hujan teman-teman ya. Memang cuacanya di sini seperti itu. Jadi kadang hujan, kadang mendung, kadang langsung cerah.
Oh iya, fasilitas di sini juga termasuk lengkap teman-teman. Ada musola dan juga toilet. Oke teman-teman, itulah review kita kali ini di Bromo Hillside Cafe. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tonton terus video-video kami berikutnya. Assalamualaikum.